Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Khairuni Official. Di video kali ini saya mengupdate sepeda listrik harga 4 jutaan. Versi Khairuni Official simulasi di toko Anugrah Toys di Kedai Bayu Aceh Utara. Untuk update harganya yang kisaran 4 jutaan ada di merek Genio. Model Aptura FL1. Beginilah sahabat tampilannya sepeda listrik merek Genio model Aptura FL1. Dan ini ada merek Agatos model AE350. Untuk update harga terbarunya kisaran 4 jutaan juga sahabat. Dan ini ada merek Agatos juga model AE360. Untuk update harga terbarunya kisaran 4 jutaan juga. Dan yang ini merek Faktor model FC818 Pro, update harga terbarunya kisaran 4 jutaan. Dan ini ada merek Exotic model Fastron, update harga terbarunya kisaran 4 jutaan. Dan ini ada merek Faktor yang warna biru model FC815. Ini sahabat sold out merek Exotic model Fastron yang berwarna pink. Oke, baiklah sahabat, kita akan bertanya dengan Pak Hendrik untuk rekomendasi harga sepeda listrik 4 jutaan. Untuk harga sepeda listrik yang 4 jutaan itu yang model gimana Pak Hendrik? Kalau yang untuk 4 jutaan itu ini yang harga 4 jutaan. Exotic Velo Senior. Merek Exotic model Fastron CR. Ada berapa model yang tipe ini Pak Hendrik? Tipe Exotic CR ini ada dua model, ada yang Superman sama yang Kuri. Ada karikatur Superman dan karikatur Batman. Terus lagi ada di model apa Pak Hendrik? Yang ini Pak Gita Angga, Exotic Fastron. Untuk rekomendasi selanjutnya sepeda listrik harga 4 jutaan ada di merek Exotic juga model Fastron. Ini ada warna kuning. Ada berapa warna yang ready Pak Hendrik? Yang ready itu ada warna kuning, warna biru, biru, warna pink, dan warna pink. Berarti sepeda listrik yang Exotic Fastron ini best seller banget di toko Anugrah Toys ini ya Pak Hendrik? Iya betul, ini memang banyak yang ngambil nih yang Pak Ditani Fastron. Ini udah memang kualitasnya udah terjamin. Berarti tinggal 2 unit lagi yang warna pink. Dan untuk rekomendasi harga 4 jutaan ada merek apa Pak Hendrik? Ada merek Cup, kita ada warna biru putih sama merah hitam. Merek Cup yang ini, warna biru ini dan warna hitam. Model apa ini Pak Hendrik modelnya? Model C200. Model C200 merek Cup. Dan untuk rekomendasi sepeda listrik harga 4 jutaan ada merek apa Pak Hendrik? Ada merek Genio Eston SX1. Merek Genio model Eston SX1 yang warna kuning ini. Ini harganya 4 jutaan juga Pak Hendrik? Ya betul sekali, 4 jutaan ini ya. Dan sepeda listrik yang merek Agatos model AE360 ini update harganya berapa Pak Hendrik? Ini 4 jutaan juga harganya. Harga 4 jutaan juga ya? Ya 4 jutaan. Dan juga Pak Hendrik yang model gimana Pak Hendrik yang rekomendasi harga sepeda listrik di 4 jutaan? Ada Exotic Explore SR, ini Pak Ditan juga. Ini sahabat ada merek Exotic model Explore SR. Untuk update harganya kisaran 4 jutaan juga. Dan yang di sampingnya ini ada merek Faktor model FC818 Pro.
Untuk update harganya kisaran 4 jutaan juga sahabat. Dan juga sahabat di toko Anugrah Toys bisa kredit via Adira Finance Syariah. Oke, baiklah sahabat, itu tadi rekomendasi harga sepeda listrik 4 jutaan versi Khairuni Official simulasi di toko Anugrah Toys di Kedebayu, Aceh Utara. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat yang ingin membeli sepeda listrik di harga kisaran 4 jutaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.